Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada Nah di video kali ini kita akan memberikan ilmu ya Tips dan edukasi sobat kicau mania Nah ini sekaligus juga menjawab pertanyaan sobat kicau Nah pertanyaan sobat kicau ini ada dua macam ya Yang pertama om buatin video tentang cara ngeloloh yang benar Nah kemudian menunya apa kalau loloh tangan seperti ini om Nah di video ini akan kita jawab sampai tuntas sobat kicau mania Sesuai permintaan kalian Jangan kemana-mana simak terus video ini tonton sampai habis Nah seperti yang kami jelaskan tadi ada dua pertanyaan sobat kicau mania ini tolong buatin om video cara ngeloloh dan yang kedua kalau loloh tangan biasanya gunakan menu apa nah ini pertanyaan dari sobat kicau ya nah sebenarnya ada di playlist sobat kicau mania playlist video youtube kami itu ada ya nah jadi kalian jangan malas untuk mencari tema dan judul sobat kicau mania karena di playlist video youtube semuanya lengkap itu tema pola makan dan asupan itu ada semua kita berikan di sana itu berbagai macam pola makan dan juga asupan-asupan vitamin, protein, dan kalsium. Nah oke, okay, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke inti dan pembahasan. Yang pertama kita pakai di sini pur leopard hijau, sobat kicau untuk menu itu. Itu sebagai bahan adukan saja, agar anak kemurah batu ini ketika dilolo terasa kenyang. Dan ini biayanya irit ya. Jadi kalau kalian ingin tahu versi kami, cara lolo tangan kami, kalau bisa seirit mungkin. Ini soal masalah biaya ya. Karena biaya untuk lolohan ini, kita memang harus pengiritan, dan juga asupan yang kita berikan itu tepat, tidak hanya irit atau murah. Nah, di balik kemasan, kalian bisa baca di sini banyak sekali, ya, sobat kicau mania yang bisa kita baca di sini, manfaat dari pur leopard hijau. Nah, kemudian seperti yang kalian lihat ya, kita di sini juga tetap pakai jangkrik. Nanti kita akan membuatkan cara tekniknya, pemberiannya bagaimana. Jadi jangkrik ini jangkrik ukuran sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jangkrik ini juga memakan asupan. Ya, asupan itu bisa aneka pur dan juga leopard ini kita berikan sebagai makanan jangkrik. Enggak masalah. Yang penting jangkriknya membawa asupan protein dan gizi. Nah selanjutnya di sana juga ada kroto sobat kicau mania Menu kita memang kroto ini selalu kita siapkan Jadi kroto ini penting ya Nah kemudian kroto ini juga akan kita aduk ya Kita berikan itu asupan tulang sotong Bubuk tulang sotong Jadi tulang sotong itu nanti kita berikan Langsung kita aduk ke kroto Dengan cara kita mengikisnya Nah menjadi serbu-serbu Kemudian baru kita aduk Nah kadang-kadang adukan itu juga tidak terlalu rata Langsung kita berikan ke anak murai batu Nah di sini juga kita pakai tidak ketinggalan ini ya asupan multivitamin ini kita pakai ya sehari-hari bahkan untuk di musim hujan cuaca ekstrim kami selalu rutin memakainya pita cik. dari pita cik ini intinya tidak ketinggalan sobat ya Nah ini kita jadikan untuk bahan cocolan nanti apabila jangkrik itu sudah kita persiapkan kita cocolkan jangkrik itu ke air yang sudah kita aduk dengan pita cik ini baru kita suap ke anakan murai Matou. Nah di sini juga tidak lupa sobat kicamannya kita persiapkan saja ebot pit. Nah kemudian kita juga persiapkan anti sarap. Ini bahan-bahan yang kami persiapkan ya rutin bulanan bahkan mingguan dan juga super n sobat kicamannya Nah jadi semuanya itu sudah kita upload video tentang multivitamin seperti ini dan juga pita cik ini juga sering kita upload videonya. Jadi kalian bisa cek lagi ya di playlist video YouTube kami. Nah, beginilah cara persiapan kami sahabat kicamannya. Pertama-tama kita siapkan dulu sumpit ya. Sumpit ini sudah kita rancang, sudah kita buat ya, buatan sendiri, buatan tangan sendiri. Jadi sumpit ini memang kita buat yang bentuknya kokoh sahabat kicamannya. Jadi pemakaiannya awet. Nah, kemudian air pitacik ini kita aduk ya. Air larutan pitacik tadi sudah kita aduk nah sehingga berwarna kuning seperti ini, kuning dan berwarna oranye. Nah jadi air ini juga dipungsikan bisa untuk air minum Nah kemudian juga untuk air sebagai bahan cocolan Misalnya ada keroto yang ukurannya bulat dan besar itu Itu kita cocol dulu agar tidak tersumbat di tenggorokan anak batu ketika kita melolohnya Nah itu banyak sering terjadi dan juga jangkrik, sobat kicau mania. Jangkrik itu, ya, kalau tidak kita patah-patahkan kakinya atau kepalanya, itu nyangkut di tenggorokan. Anak kemurai batu, maka dari itu kita ambil hanya perut jangkrik. Perut jangkrik itu kita cocokkan dengan pita. Cik, nanti ada di video ini. Nah, kroto ini langsung saja kita akan buatkan adukan dari bubuk tulang sotong. Caranya seperti ini, sobat kicau mania. Jadi, kami mengikisnya langsung, ya, langsung di atas kroto itu. Jadi, setelah selesai, baru kita aduk siap kita berikan ke anakan murai batu nah jadi tidak perlu banyak-banyak sobat kicau mania hanya satu keping ya satu keping tulang sotong ini ya juga tidak sampai habis untuk kroto satu on jadi kroto ini di dalam plastik ini ya kurang lebih satu on jadi kita pemberiannya itu hanya satu keping tulang sotong ini itu pun tidak sampai habis Nah kroto ini juga ya kita akan berikan catatan untuk sobat kicau mania kita fungsikan kita gunakan kroto ini apabila memang tidak ada jangkrik sobat kicau mania. Nah kalau sudah ada jangkrik itu pemberiannya 50% 50% untuk ukurannya ukuran menu makan jadi kalau pagi-pagi itu jangkriknya juga harus kita berikan kemudian siang hari harus kita berikan jangkrik sore hari bahkan di malam hari pun tetap kami lolo. Nah di samping itu juga kroto ini sebagai perpaduan saja sobat kicauan yang pelengkap tanpa kroto, maka juga tidak akan bagus hasilnya karena kroto ini asupan gizi dan proteinnya juga banyak. Nah jadi kalau kalian ingin tahu beginilah cara kami sobat kicauan ya, kalau ngeloloan akan murai batu, ya untuk pemberian menu itu jangkrik dan kroto itu kita padukan, tidak terpisah. Jadi kalau kroto-kroto saja, untuk setiap harinya tidak seperti itu. Jadi jangkrik dan kroto itu harus ada. Nah minimal itu memang jangkrik kroto itu hanya pelengkap Jadi bukan utama ya sobat kicamannya kalau untuk kroto Karena kroto ini kandungannya air Nah kalau untuk di musim hujan kroto ini menurut kami kurang cocok Cocoknya untuk di musim panas baru kita berikan kroto sedikit lebih banyak dibandingkan jangkrik Nah ini langsung saja kita suap seperti ini sobat kicamannya Kenyataannya tidak terlalu kita aduk ya Bubuk tulang sotong itu masih kelihatan di atas sudah kita taburkan di atas keroto tadi itu kelihatan di kamera ini. Langsung kita berikan kita suap ke anakan more batu ini. untuk cara ngeloloh yang benar seperti ini sobat kicau ini versi kami ya jadi kita tidak memaksakan anak kemurai batu ini untuk buka mulut yang lebar-lebar jadi kita berikan dulu dia ini jarak sesudah so, kita suap nanti kita berikan jarak sampai dia mau buka mulut sendiri Nah itu cara kami sobat kicau mania. Nah kalau kalian biasanya menggunakan kroto, ya caranya harus seperti ini. Kita tunggu dulu sampai dia ini buka mulut karena untuk makanan itu itu belum masuk belum turun sampai ke perutnya. Jangan kita paksakan terus. Nah kita paksakan kita berikan siulan, kita pancing agar dia buka mulut tidak seperti itu sobat kicau mania. Kita tetap berikan jarak Nah, itu banyak yang tidak tahu. Nah, kotorannya yang sehat seperti ini, kotorannya berbentuk kenyal, sobat kicauannya seperti jeli. Nah, ini sehat tandanya. Jadi untuk anakan murai batu usia seperti ini sobat kicau usia 10 hari itu jangan kita paksakan untuk buka mulut terus-terusan baru kita suap ya. Nanti kalau kekenyangan juga akibatnya bisa fatal sobat kicau Kalau kekenyangan ya bagaimana organ di dalam tubuhnya ini untuk mencerna dengan baik ya. Jadi dia ini seperti kekenyangan Nah seperti itu Bagaimana juga dia mengatur napasnya kalau terlalu kenyang Kebanyakan para peternak pemula ini Dia tidak tahu tekniknya untuk menyuap Jadi dia terus pancing Dia siul Kemudian dia pancing pakai tangan Agar anak murai batu ini Mau buka mulut Memang anak murai batu seperti ini Kalau melihat kita Karena matanya udah mulai kebuka melihat tangan kita yang bergerak ataupun siulan dia langsung buka mulut padahal itu belum tentu dia lapar sobat kicau Mania. jadi tidak bisa kita paksakan jadi cukup sesekali saja kita memancingnya untuk buka mulut nah kalau memang dia lapar dia melihat gerakan kita memegang sumpit itu langsung buka mulut sobat kicamania atau mendengar suara bunyi-bunyi ketika di sekitar sangkar itu seperti halnya seperti kita membukakan pintu nah itu kedengaran ada bunyi suara dia langsung mau buka mulut itu cocok sekali langsung kita masukkan kroto ini kita suap atau jangkrik Nah tidak kita paksa Kebanyakan teman-teman ini dia tunggu Dia paksakan terus ya Dia pancing terus bunyi Kemudian dia senggol-senggol kepala anak Murai batu ini agar buka mulut Walaupun sudah kenyang tetap dia paksa itu juga akibatnya, ada sobat kicau mania ya. Akibatnya, anakan murai batu ini bisa sesak napas ya, karena pencernaannya ini tidak bekerja dengan baik akibat kekenyangan, dan napasnya pun sulit untuk diatur. Itu kalau menurut kami. Nah ini jangkrik sudah kita copot kepalanya, kemudian kakinya juga sudah kita patah-patahkan, sudah kita copot. Kita ambil hanya bagian badan jangkrik, sobat kicauannya, atau perut jangkrik. Nah ini langsung kita cocol ke air pita cik tadi, baru kita berikan ke mulut anakan murai batu. Nah jadi kalau untuk porsinya, untuk usia seperti ini tidak terlalu banyak ya sobat kicauannya sekitar 1-3 ekor jangkrik, dengan mengatur jarak sekitar 15 menit umpamanya kita pemberiannya sekarang ya 15 menit lagi baru kita pemberian nah bisa juga 30 menit itu untuk kita menunggunya waktu ya Nah kalau kalian ingin kenyang-kenyang ya bisa juga sebenarnya sobat kicau mania kalian berikan kenyang-kenyang sampai 5 ekor ya 5 ekor jangkrik itu untuk satu anak yang murai batu kita suap seperti ini Nah itu jarak waktu tunggunya nanti bisa sekitar 30 menit tapi kurang efektif, ya, Sobat Kicau Mania, karena itu menyebabkan sesak napas. Kalau menurut kami, dia kekenyangan. Bagaimana coba kalian pikirkan? Kalau posisi kita kekenyangan, kemudian kita tutup dengan kerodong di ruang tertutup, bagaimana cara bernapas kalau sudah seperti itu? Nah, begitupun anakan murai batu ini sudah kita suap kenyang-kenyang, kita tutup dengan kerodong, udaranya pun minim, kita letakkan di dalam ruangan, bagaimana dia mengatur napasnya. Itu bisa menyebabkan sesak napas. Nah, jadi sobat ini banyak hal yang harus dipelajari. Kalian bisa cek lagi di video playlist kami ya. Cara ngelolohnya pun seperti ini. Video versi lama juga ada. Nah, ini sekarang video versi ter terbaru karena ini permintaan kalian. Nah, kemudian untuk pemberian makan setelah selesai ya sobat kenyang ya Setelah selesai jarak satu menit, ya kita berikan dengan jari kita ini sedikit air. Ya, bisa air matang, air galon, air masak ya, atau air aqua untuk minumnya juga air pitacik itu sendiri bisa juga. Nah, ketika anakan murai batu ini usianya sudah menginjak 15, 16 bahkan 17 hari sampai 18 hari baru kita ajari teknik yang selanjutnya. Di sini tidak langsung kita memberikan ke mulutnya sahabat kicamannya tetapi kita diamkan sebentar agar dia ini bisa mengambil sendiri, ya, mulai belajar mengambil sendiri. Ini teknik ini kita dapatkan ketika di lolo indukan. Kalian bisa lihat umur 18 sampai 20 hari itu indukannya membiarkan makanan itu untuk diambil sendiri ya dia hanya bantu patah-patahkan kaki jangkrik atau kepalanya selanjutnya anak kemurai batu ini mencoba mengambil ya dari mulut indukannya bahkan indukannya kalau dia meletakkan di pasir di bawah atau di tanah itu anak kemurai batu ini berusaha untuk mengambilnya jadi kalau dia lapar dia akan mengambil sendiri sobat kicaman itu untuk usia 18 hari ke atas kita bisa ajari seperti ini kita main-mainkan di depan mukanya lalu biarkan saja dia mengambil sendiri ya sampai dia ini benar-benar merasa mantap untuk bisa mengambil sendiri dan makan sendiri. Nah itu sudah bisa seharusnya. Cara seperti ini memang harus tepat ya, sahabat ya sesuai usianya. Jadi benar-benar harus kita pelajari. Jangan kita manjakan terus. Kalau kita manjakan terus, resikonya bisa fatal. Mereka akan terlalu jinak nanti ketika menjadi terotolan di usia dua bulan bahkan tiga bulan bahkan sesudah mabung mabung pertama usia pastol itu bisa jinak ya jangan sampai mereka ini terlalu jinak nah caranya seperti ini kita pakai sumpit dan kita tidak terlalu memaksakan menyuapnya langsung ke mulutnya biarkan saja dia belajar ngambil sendiri ya bila perlu kita tunggu seperti ini seperti yang kami lakukan ini sampai makanan itu habis karena dia yang mengambil sendiri dan makan sendiri Nah ketika usianya menginjak 23 hari, 24, 25 hari Maka anakan murai batu ini sudah bisa kita lepas sobat kicau Kita taburkan saja kroto dengan adukan leopard Di sana juga ada jangkrik kecil-kecil yang masih ada kakinya, ada kepalanya, nggak masalah. Nanti dia berusaha mengejar jangkrik itu karena jangkrik itu hidup ya. Dia bisa melihat pergerakan jangkrik sehingga dia bisa mengejar jangkrik itu untuk dia makan. Nah itu juga kita lihat ketika di loloh indukan itu sering terjadi ketika kita melemparkan jangkrik ke tanah itu anak murai batu itu berusaha mengejar dan mengambilnya sendiri. Nah itu sudah terhitung anak murai batu ini memasuki usia mandiri. Nah jadi harus kita pahami teknik Teknik-teknik cara pemberian pola makannya sebagai kicau mania. dan juga menunya secukup yang kami tampilkan di video ini menunya sederhana dan praktis. Oke okay, sobat kicau mania itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicau mania.